الله الرحمن الرحيم. باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. باب menyatakan haram mengambil anjing, malaikan kerana berburu atau kerana memelihara binatang ternakan ataupun kerana menjaga tanaman. Termasuklah juga hari ini untuk mengesan penjenayah, itu dibolehkan. Mengesan penjenayah, mengesan musuh untuk mengawal kawasan-kawasan rumah, itu termasuk dalam perkara yang diizinkan. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ikhtana kalban إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. Dan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallam telah bersabda, sesiapa yang mengambil anjing, malaikan kerana berburu atau kerana menjaga binatang ternakan, maka sesungguhnya dia telah mengurangkan pahalanya tiap-tiap satu hari 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut satu riwayat yang lain, mengurangkan pahala 1 qirat. Makna qirat ialah 1/24. Kita bagi 24, 1/24, itu 1 qirat. 2 qirat, 2/24. Boleh mengurangkan pahala kelebihan dengan adanya anjing, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Bahkan mengikut Al-Quranul Karim, Quran kata, bila Quran kata, ulama tak khilaf, semua mazhab, anjing yang diajar untuk berburu, kita lepah. Setengah mazhab kata lepah dengan bismillah. Lepah, dia takak binatang beruan. Diajar dia, dia tak makan. Bila tuan dia mari, dia tak makan. Sehingga tunggu tuan dia mari dulu. Kalau anjing yang diajar, dia mati tak ada semeleh, boleh makan binatang itu. Ini mengikut nas Al-Quranul Karim. Wana pelik-pelik, wana Quran kata begitu. Ini Quran kata. Mukallibina, iaitulah binatang yang ditangkap oleh anjing yang diajar. Halal binatang itu. Binatang buruan. Bukan anjing yang tak diajar, lepas-lepas dia gomong, tuang tak ada siapa, habis makan ke dia. Itu tak jadi. Mesti anjing yang diajar, yang dilatih. Di sini menunjukkan bahawa di sana ada penghormatan kepada anjing walaupun dia najis, kerana dia taat pada tuan dia. Dalam kisah Ashabul Kahfi, anjing yang menjaga gua Ashabul Kahfi disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Bukan semua anjing itu ditolak. Di sana anjing yang dilatih, yang taat, yang setia kepada tuan dia. Hadis yang kedua. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil anjing, maka sesungguhnya telah mengurang amalnya tiap-tiap hari 1 qirat. Malaikan anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga binatang peliharaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
dan mengikut riwayat Muslim, sesiapa yang mengambil anjing bukannya anjing untuk berburu dan bukannya anjing untuk menjaga binatang ternakan dan bukannya anjing untuk menjaga kawasan tanah kawasan dia, maka sesungguhnya mengurangkan pahalanya 2 qirat tiap-tiap hari. Hadis ini menunjukkan bahawa kurung anjing semata-mata begitu saja, bukan dengan tujuan, boleh menghilangkan pahala amal ibadat kita. Babu karahati ta'liqil jarasi fil ba'ir wa ghairihi min ad-dawab wa karahati istishhabil kalbi wa jarasi fis safar. Ba